Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, bukannya saya sok pinter, ya. Mata nak kari ya. Ini pepatah zaman dahulu, kakek saya yang udah tiada, umurnya 106 tahun. Namanya Bapak Jaya Rustam, Desa Sindang Jawa, Kecamatan Cimimbin, Kabupaten Kuningan. Dia selagi muda sering mengonsumsi jambe muda. Ini jambe muda ini khasiatnya benar-benar pol. Ya, pemirsa. Kalau Anda-anda ingin sehat, stamina bagus, gininya kuat. Nih rahasianya. Rahasia laki nih, ya. Kalau mau tidur, buka satu, masukkan ke blender, kasih air setengah gelas, campur dengan biji ini, lalu di blender udah lembut, langsung diminum. Ini rasanya pahit, pahit kesen rasanya itu. Di tenggorokan itu kayaknya gimana ya? Di tenggorokan itu sepet, kalau bahasa orang Jakarta mah sepet, kalau bahasa orang Batak tahu. Tapi khasiatnya itu pol. Mana? Pokoknya. Mual gagal pokoknya mah. Lamun jalma sering ngonsumsi nu kieu tah, jambe ngora ieu. Pokoknya mual gagal. Untuk mengobati apapun juga sekarang kan lagi musim yang namanya virus corona tuh. Sebelum tidur konsumsi satu. Setiap mau tidur di blender satu biji. Kalau ada campur madu. Kalau enggak ada gula kawung. Kata orang Sunda mah gula beureum tapi nu asli. Gula aren. Gula aren. Entong gula anu ti pasar. Ada nu gula di pasar mah lolobana geus dicampur ku gula bodas. Entong. Moal bener. Dicampurna ejeng gula kawung atau gula aren asli. Asli di kidul tah. Lamun hoyong meser gula aren ayana di Cipanas. Di dia asli eta di dinya. Cipanas Ciangir, di Bumantri. Tah, di Bumantri seueur di dinya. Udah begitu saja ya. Ini ilmu pengetahuan untuk Anda semua. Namanya jambe muda. Lamun kata orang Sunda mah jambe ngora. Untuk stamina cowok enggak bakalan gagal. Jos terus pokoknya nama. Tuh, banyak tuh. Tuh, banyak. Tuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya sekitar 20 lah. Sekitar 20 lebih. Ini satu malam satu biji ya. Sebelum tidur. Sebelum tidur kita makan satu biji. Pokoknya insyaallah pasti pol. Moal gagal. Ya. Nah. Terusnya gitu banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.